Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Februari bersama saya Fazilah Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Tajuk utama malam ini. Jualan produk penyedut hidung atau energy stick akan disekat. Juga lebih 100,000 hadir majlis Khatam Bukhari. Puluhan bangkai itik dengan bau meloyakan ditemui hanyut di kawasan rekreasi Lubuk Timah, Simpang Pulai kemarin. Ia sekaligus mengundang ketidakselesaan kepada pengunjung. Menurut pengunjung, keadaan itu menyebabkan persekitarannya berbau busuk sekaligus membuatkan semua pengunjung yang berada di tempat kejadian ketika itu beredar. Menurut pekerja pembersihan kawasan rekreasi itu, itu kali pertama situasi sedemikian berlaku. Pengurus pusat rekreasi berkenaan sudah melaporkan kejadian itu ke Balai Polis Simpang Pulai dan dipanjangkan kepada Jabatan Alam Sekitar Veterina. Susulan insiden berkenaan, operasi pusat rekreasi itu ditutup sehari pada semalam bagi tujuan pembersihan sungai di kawasan terbabit. Pusat rekreasi Lubuk Timah adalah satu destinasi pelancongan popular di Perak dengan mempunyai keunikan tersendiri kerana terdapat air terjun dan kolam air panas. Kelang adalah bandar diraja, bukan seperti dakwaan pelbagai pihak yang menganggap daerah itu seperti sebagai Colombia. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata ia susulan dakwaan beberapa portal yang menyebut daerah Kelang sebuah bandar yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi seperti di Colombia. Yang mustahak kita nak menghilangkan persepsi dan juga anggapan orang tu terhadap Kelang ini bandar Colombia. Saya tengok hari datang tadi ya, tak ada pun. Bersih pun. Kita tengok di sini aman pun. Tak ada isu. Cuma portal-portal ni bila satu kes kejadian yang kena samun keluar kereta, kemit je, kena ketuk cermin kereta, ambil duit daripada kereta. Itu satu je. Very isolated case. Katanya, Kelang bukan hanya sebuah sahaja daerah yang menjadi kawasan tumpuan, namun terdapat juga daerah lain yang mempunyai kadar jenayah yang tinggi. Jelasnya, bermula 15 Januari hingga 1 Februari, langkah pencegahan giat dijalankan di daerah berkenaan meliputi tangkapan dan operasi daripada agensi termasuk agensi anti-dadah Atip Som. Tambahnya, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain telah berbincang langkah pencegahan yang perlu dilaksanakan khusus bagi menurunkan kadar jenayah. Pada majlis sama, Ketua Polis Negara mengalukan masyarakat untuk melaporkan berkenaan salah laku pegawai polis termasuk dirinya jika didapati melanggar undang-undang. Jelasnya masyarakat juga mempunyai hak mereka sendiri dan perlu diambil peluang. Sekiranya mana-manalah pegawai polis termasuk diri saya. Saya pun polis. Termasuk diri saya, sekiranya saya melanggar undang-undang, saya tidak mengikut peraturan, laporkan. Kita nak. Kita tak mau kondon apa yang anggota pegawai, anggota kita ataupun diri saya sendiri buat. Laporkan kalau tak betul. Laporkan supaya kita boleh menyiasat. Dan siasatan kita akan adil. Kita tidak akan ada macam tuduhan-tuduhan kononnya. Siasatan ke atas pegawai, anggota polis ini, kita nak selindungkan, kita nak hilangkan keterangan, tidak. Dalam pada itu, tegasnya langkah memperketatkan syarat pemilihan anggota polis diraja Malaysia PDRM juga akan dibincang dan diteliti sebaik mungkin. Tindakan segera akan diambil berhubung penjualan produk penyedut hidung atau energy stick yang giat dijual di media sosial. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, beliau sudah menerima aduan dan amaran berkaitan penjualan produk yang kononnya boleh memberi tenaga dan rasa segar kepada penggunanya. Saya sudah awal-awal menerima alert itu dan langsung saya begitu, saya akan berikan langsung kepada Ketua Pengarah Kesihatan dan juga Timbalan Pengarah Kesihatan
akan apa pun komplain, akan apa pun alert yang saya terima daripada social media saya, particularly saya punya tweet X itu, saya akan segera dan kita akan ambil tindakan perkara itu. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Hari Kesedaran Kanser Hati sempena Hari Kanser Sedunia 2024 di Ibu Negara siang tadi. Di Facebook Public Health Malaysia, PHM sebelum ini memberi amaran kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan produk berkenaan. Produk sebesar pemerhati api berwarna-warni dan didatangkan dengan pelbagai perisa itu baru wujud di pasaran dan popular di kalangan pelajar sekolah serta dijual secara berleluasa dengan harga serendah RM2.50 sehingga RM10 sahaja. Sedut dahulu baru pergi sekolah dan sedut dulu baru mulakan kerja merupakan tagline yang digunakan penjual. Dalam majlis sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM dalam fasa menunggu perincian pelaksanaan sistem kontrak baru membabitkan penjawat awam khususnya doktor kontrak di negara ini. Katanya tidak dinafikan bahawa timbul kegusaran gerakan hartal doktor kontrak HDK mengenai pelaksanaan sistem baru itu yang sudah pun berkuat kuasa bermula 1 Februari lalu. Kita tunggu perincian kerana kan sudah disebutkan, Perdana Menteri juga sudah menyebutkan dan kita dalam proses menunggu akan pendetailannya itu. Jadi harap sabar apakah yang dimaksudkan kalau semuanya dalam kontrak dalam sehingga bermula 1 Februari bukan? Jadi kita tunggu apa tindakan lanjutnya. Media sebelum ini melaporkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dalam satu surat perkeliling bertarikh 15 Januari menyatakan kaedah baharu bagi lantikan tetap pegawai awam ke arah mengukuhkan lagi sistem saraan perkhidmatan awam di Malaysia. Susulan langkah itu, Jemaah Menteri sudah bersetuju supaya dalam tempoh peralihan interim sebelum penguatkuasaan kaedah itu, pengambilan pegawai awam ke perjawatan tetap akan dilaksanakan secara lantikan kontrak COS berkuat kuasa tahun ini. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilapor berkata pengambilan penjawat awam secara kontrak dilakukan untuk tempoh singkat sebelum Kabinet meluluskan dasar baharu pengambilan secara tetap tetapi tidak berpencen. Sementara itu, ditanya berhubung isu allowance, tugas atau panggilan atau on-call untuk doktor, Dr. Zulkifli berkata perkara itu akan dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan. Itu pun sudah saya kita telah bincangkan dalam COSCAP. Kita ada satu kaedah untuk melihat semula perkara itu, ya, tentang active call, passive call. Saya kira perkara itu boleh saya sudah lihat penyelesaiannya dalam waktu yang terdekat. Kita akan mengeluarkan menerbitkan press release kami, ya. Sebelum ini, Persatuan Perubatan Malaysia MMA pada sesi Town Hall bersama bekas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa pada Februari tahun lalu mencadangkan peningkatan 178% dalam tuntutan allowance tugas atas panggilan untuk doktor pada hujung minggu. Cadangan itu bertujuan menaikkan kadar kepada RM25 sejam daripada kadar semasa RM9.16. Prasekolah akan diperluaskan ke 129 kelas lagi sebagai usaha memastikan semua kanak-kanak mendapat pendidikan awal sebelum memasuki alam persekolahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya menyasarkan pendaftaran murid prasekolah sehingga 90% bagi menangani keciciran persekolahan pada peringkat awal. Kementerian Pendidikan KPM merekodkan perluasan kelas prasekolah sebanyak 129 tahun ini berbanding 119 kelas tahun lalu dengan lebih 200,000 murid ditempatkan di 9,909 kelas di seluruh negara ketika ini. Dan perluasan prasekolah KPM berlangsung setiap tahun, ya, kerana permintaan yang terlalu tinggi dan kita nak pastikan bahawa pendidikan percuma di peringkat prasekolah, isu-isu berkaitan dengan malnutrisi, intervensi murid keperluan khas kita dapat buat daripada peringkat awal dan pastinya yang terkait rapat juga dengan naratif keciciran, ya, sebab enrolment di peringkat prasekolah ini kita perlu buat lonjakan lagi untuk memastikan maknanya mereka masuk ke sekolah itu di peringkat awal supaya intervensi dan juga isu-isu keciciran dapat kita tangani dengan lebih awal.
Pada sesi 2023-2024 kali ini, terdapat lebih daripada 200,000 orang murid prasekolah di seluruh negara. Fadlina berkata demikian selepas menyampaikan anugerah kanak-kanak cemerlang tabika kemas di Bayan lepas siang tadi. Seramai 107 penerima dengan seramai 824 kanak-kanak menerima sijil graduasi masing-masing pada majlis tersebut. Selepas ini, Singapura keluar fatwa daging kultur halal dimakan. Gelombang kempen solat subuh macam Jumaat terus berkembang. Kempen meningkatkan jati diri itu dilihat semakin mendapat perhatian masyarakat. Program anjuran Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan hari ini menarik minat Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Sultan Abdullah, yang mencemar duli berangkat menunaikan solat subuh berjemaah bersama lebih 3,000 jemaah. Program yang diberi nama Subuh 3.0 itu turut dihadiri Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, Barisan Esko Kerajaan Negeri serta Ketua Jabatan. Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, Muhammad Rizal Muhammad Ali berkata, penganjuran kali ini telah menunjukkan program berkenaan berjaya memberi kesan kepada masyarakat Islam. Menurut Muhammad Rizal, pihaknya akan menjadikan aktiviti ini sebagai acara mingguan dalam usaha menjadikannya satu produk pelancongan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Ia adalah salah satu daripada produk pelancongan ataupun produk kepada orang pengunjung luar untuk datang ke Kuantan. Pada hujung minggu, mereka boleh bersama-sama di Masjid Negeri untuk sama-sama solat berjemaah. Tambah Muhammad Rizal, sambutan hari ini sangat menggalakkan kerana jumlah kehadiran melebihi sasaran awal. Sementara itu, jemaah yang ditemui Berita Al-Hijrah menyambut baik kempen tersebut dan berharap dapat diteruskan di masjid-masjid lain. Lebih teruja, kempen kali ini diserikan dengan keberangkatan Tengku Mahkota Pahang. Jadi memang kita sebagai rakyat memang teruja dan banggalah pada sokongan daripada tuanku yang datang ni, sebagai support pada program ni, usaha-usaha yang kita buat ni, dan dia datang bersama dengan kami lah hari ni. Jadi kami banggalah. Seriously, saya rasa agak bangga sebab tuanku sendiri, Tengku Mahkota pun boleh turun sama untuk menjayakan majlis hari ni lah. So alhamdulillah, yang ni satu kata yang perkara yang baguslah untuk diteruskan selepas ni. Mungkin kita mula dah seminggu sekali. Mungkin nanti kita akan mula mungkin diteruskan daripada mungkin jadi dua hari seminggu ke. Jadi urusan ni harus berterusan lah. Jadi kita tak boleh berhenti sekarang, kita terus dielok diadakan di seluruh masjid yang ada di negara kita lah. Program yang bermula 5.30 pagi itu dimulakan dengan solat tahajud, solat taubat dan solat hajat secara berjemaah. Seterusnya, solat subuh yang diimamkan Imam Satu, Muhammad Izzan Idris. Jemaah kemudiannya mendengar tazkirah subuh yang disampaikan oleh Salim Ibrahim atau lebih dikenali Dr. Sam Rasputin. Lebih 100,000 umat Islam di Kerala hadir pada majlis khatam Bukhari yang diadakan di Jamiah Markas. Majlis berkenaan juga disambut meriah bagi meraihkan 500 graduan yang khatam Sahih Bukhari di markas berkenaan. Abdul Rahman Kunyu di Kerala ada butirannya. Majlis Khatamul Bukhari menjadi majlis yang ditunggu-tunggu setiap tahun buat mereka yang berada di Kerala. Sebagai simbolik tamat pembelajaran kitab Sahih Bukhari, Mufti Besar India Sheikh Abu Bakar Ahmad akan membaca dan menerangkan hadis pada halaman terakhir kitab berkenaan. Pada sebelah malam pula, himpunan meriah dengan dihadiri ratusan ribu rakyat di Kerala bagi meraihkan pelajar dari markas jamiah yang akan bergraduasi kerana telah khatam kitab berkenaan. Sambutan Khatamul Bukhari akan dilakukan pada bulan Rejab setiap tahun. Bukan saja dihadiri oleh mereka yang berada di Kerala, malah ulama-ulama dari negara lain turut dijemput. Pada tahun ini, antara ulama yang hadir termasuk ulama dari California, Buhara, Uzbekistan dan delegasi hal ehwal agama dari Malaysia. Menurut Yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, yang juga mewakili delegasi hal ehwal agama dari Malaysia, hasil didikan Sahih Bukhari di bawah kelolaan Sheikh Abu Bakar Ahmad
membawa pelajar-pelajarnya selangkah ke hadapan dan katanya pengajian Sahih Bukhari itu wajar dilaksanakan di Malaysia. Rahsia hadis-hadis Nabi yang sahih itu telah membawa mereka ke mercu kehadapan. Lihat saja ratusan ekar tanah yang mereka bandarkan, apa ni, membangunkan bandar. Mereka ada hotel-hotel, ada ruang-ruang pejabat untuk disewa perniagaan. Mereka mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah walaupun bukan daripada masyarakat Islam. Mereka mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang bukan Islam. Malah kelembutan, kelunakan daripada hasil didikan Sahih Bukhari itu telah menyebabkan kita lihat satu perkara yang cukup luar biasa. Sementara itu, Ketua Penolong Pengarah Kanan Penyelidikan Jakir Muhyiddin Aziz yang turut bersama dalam persidangan Khatamul Bukhari di Kerala berkata, kunjungan delegasi Hal Ehwal Agama pada kali ini memberikan impak yang besar terutama dalam mempelajari bagaimana ingin menyebar luas Sahih Bukhari di Malaysia. Kita lihat dalam konteks kita di Malaysia ada keperluan untuk kita bawa penghayatan kepada Sahih Bukhari itu dalam masyarakat, memandangkan kitab Sahih Bukhari ini diterima oleh semua pihak. Dan walaupun kita berbeza dari segi aliran, kepahaman dan sebagainya, tetapi dalam konteks Sahih Bukhari itu dia adalah suatu kitab yang boleh kita ketengahkan sebagai medan untuk kita memupuk perpaduan. Dalam hari itu, delegasi dari Malaysia yang juga merupakan jemaah daurah yang berkampung di Kerala selama 3 hari turut berkongsi rasa teruja kerana di Kerala sambutan terhadap pengajian Sahih Bukhari sangat luar biasa dan mengharapkan ia mampu dilakukan di Malaysia. Ia boleh dipakai dari segenap semua urusan, baik urusan kenegaraan, urusan kekeluargaan, urusan perniagaan. Dari Sahih Bukhari ini memang sangat boleh digunakan. Saya rasa ada kebaikan kalau ianya program-program ini ianya dibuat di Malaysia. Pembudayaan Sahih Bukhari ini sebenarnya masih lagi kurang di Malaysia berbanding dengan pembudayaan Al-Quran. Jadi saya nampak kalau kita boleh replicate ataupun bawa pengalaman di India ni untuk diimplement ke Malaysia, saya kira akan membawa manfaatlah bukan sekadar kepada ulama, bukan sekadar kepada penuntut ilmu, tapi juga kepada masyarakat awam seluruhnya, insyaAllah. Majlis Khatamul Bukhari yang diadakan di Markas Jamiah Kerala India meraihkan 500 graduan yang telah tamat pengajian Sahih Bukhari selama 2 tahun. Program tahunan itu mendapat perhatian kerana kesemua graduan dianggap berkebolehan tinggi mendalami Sahih Bukhari hasil didikan tokoh yang hebat iaitu Sheikh Abu Bakar Ahmad. Laporan Abdul Rahman Kunyu dan juru kamera Imran Nordin dari Kerala untuk Berita Al-Hijrah. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura MUIS mendapati bahawa daging kultur secara amnya halal atau dibenarkan dimakan oleh orang Islam sekiranya ia memenuhi syarat. Keputusan mengeluarkan fatwa tersebut sejajar dengan peningkatan penekanan sejagat terhadap pengeluaran makanan mampan. Pada masa sama, ia juga bertujuan menangani kebimbangan masyarakat Islam mengenai memakan produk makanan baru seperti daging kultur. Daging kultur menurut MUIS merujuk kepada daging yang dihasilkan menggunakan teknik penumbuhan sel, sama ada melalui penumbuhan tisu atau sel tunjang yang diambil daripada haiwan. Ia adalah sumber alternatif daging berbanding dengan daging haiwan ternakan yang diperoleh secara konvensional. Bagi memberi jaminan kepada orang Islam untuk membuat keputusan termaklum, Jawatan Kuasa Fatwa MUIS menggariskan 3 syarat penting untuk daging kultur disifatkan halal. Ia termasuk sel mesti berasal daripada haiwan halal, setiap bahan digunakan untuk membentuk tekstur dan komposisi daging kultur mesti halal dan produk mesti tidak toksik serta bersih. MUIS menekankan bahawa penerimaan daging kultur oleh orang Islam juga bergantung kepada pertimbangan lain seperti keutamaan diet peribadi, rasa dan kos. Fatwa mengenai daging kultur itu berlandaskan prinsip Islam yang berfungsi untuk memelihara kehidupan manusia dan melindungi alam sekitar. Fatwa itu juga mengambil kira prinsip perundangan Islam bahawa apa saja yang berfaedah dibenarkan kecuali dibuktikan sebaliknya. Israel bedil tadika 92 maut.
Hampir separuh penduduk Gaza hidup bersesak di wilayah kecil di selatan bersempadan dengan Mesir, dengan sebahagiannya sudah berputus asa dan hanya berserah kepada takdir. Sejak semalam, Israel terus melakukan pembantaian ke atas Gaza di tengah-tengah kebimbangan semakin meningkat mengenai lebih ramai rakyat Gaza terpaksa melarikan diri ke selatan. Rafah dikatakan sebagai benteng akhir kepada rakyat Palestin yang terdesak serta putus asa. Sebahagian besar penduduk Gaza yang kehilangan tempat tinggal akibat perang lari ke Rafah di selatan. Namun keadaan mereka kian tersepit dan terhimpit di Rafah, malah mereka kini dalam ketakutan. Pelarian Gaza di Rafah bukan sahaja dibelenggu isu kekurangan akses bekalan makanan, tandas dan sumber air bersih. Malah selatan Gaza pada mulanya diwartakan sebagai zon selamat, kini turut dalam sasaran rejim Israel. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant di media sosialnya berkata, Israel secara berperingkat akan bergerak ke selatan dan seterusnya bertumpu ke Rafah. Peperangan itu memusnahkan jalur pantai yang sempit, manakala pengepungan Israel mengakibatkan penduduk hampir kehabisan makanan, air, bahan api dan ubat-ubatan. Angka kematian orang awam semakin meningkat di Gaza, manakala kebimbangan dalam kalangan rakyat Israel terhadap nasib tebusan meningkatkan desakan untuk gencatan senjata. Rafah yang kononnya dijanjikan sebagai zon selamat untuk pelarian Palestin kini menjadi sasaran pengeboman Israel. Dalam serangan terbaru Israel, sekurang-kurangnya lebih 90 orang termasuk kanak-kanak tadika menjadi korban. Agensi berita Palestin Wafa melaporkan pesawat pejuang Israel mengebom sebuah tadika yang menjadi tempat tinggal pelarian di Rafah. 92 penduduk Gaza termasuk kanak-kanak yang berlindung di dalamnya syahid dibom. Walaupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menggesa Israel untuk tidak lagi melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas rakyat Gaza, namun rejim Israel tetap berdegil, malah terus melakukan pengeboman secara besar-besaran. Sementara itu, serangan Israel ke atas kejiranan Al-Salam Timur Rafah yang menjadi tumpuan lebih 1 juta pelarian juga semakin memuncak. Serangan udara dan tembakan turut menggegarkan Khan Yunis, termasuk di sekitar Hospital Eropah. Sementara itu, agensi Anadolu melaporkan sekurang-kurangnya 107 rakyat Palestin terbunuh dan 165 lagi cedera dalam tempoh 24 jam terakhir. Ia menjadikan angka korban terkini seramai 27,238 orang, manakala 66,452 cedera dalam serangan Israel ke atas Gaza sejak 7 Oktober. Israel mendakwa tenteranya sudah melakukan serangan di lebih 50 lokasi Hezbollah di Lubnan. Jurucakap tentera Israel Daniel Hagari berkata ia menjadikan lebih 3,400 sasaran ketenteraan milik Hezbollah dan membunuh kira-kira 200 komander di selatan Lubnan sejak perang dengan Hamas di Gaza bermula Oktober lalu. So far, we have struck more than 150 terrorist cells and eliminated over 200 terrorists and commanders in southern Lebanon. Since the start of the war, we have struck over 3,400 military targets belonging to the Hezbollah terrorist organizations across the southern Lebanon. Sejak sekian lama, Hezbollah telah menyebelahi pejuang Hamas dalam perjuangannya menentang Israel. Sejak memerangi Hamas bermula 7 Oktober, sempadan Lubnan Israel menyaksikan kejadian serangan hampir setiap hari, terutamanya di antara tentera Israel dan Hezbollah. Sekurang-kurangnya 218 orang terkorban di Lubnan, majoritinya pejuang Hezbollah, tetapi turut membunuh 26 orang awam. Di utara Israel, 9 askar dan 6 orang awam menjadi korban. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Britain melancarkan puluhan serangan udara di Yaman sebagai tindak balas kepada serangan berulang ke atas kapal dagang oleh pemberontak Husi disokong Iran hingga mengganggu perdagangan global. Serangan udara bersama itu dilancarkan sehari selepas gelombang serangan sebelah pihak Amerika terhadap sasaran berkaitan Iran di Iraq dan Syria sebagai tindak balas terhadap pembunuhan 3 askarnya di Jordan pada 28 Januari lalu.
Menurut kenyataan bersama Amerika Syarikat dan Britain, serangan kali ini memusnahkan 36 sasaran Houthi di 13 lokasi di Yaman sebagai tindak balas kepada serangan berterusan Houthi terhadap perkapalan antarabangsa dan komersial serta kapal tentera laut yang transit di Laut Merah. Serangan bersasar itu bertujuan mengganggu dan mengurangkan keupayaan Houthi untuk mengancam perdagangan global dan nyawa pelaut dan menyasarkan markas yang dikaitkan dengan kemudahan penyimpanan senjata, sistem peluru perpandu dan pelancar, sistem pertahanan udara serta radar yang terletak dalam kubu bawah tanah Houthi. Houthi mula menyasarkan kapal berkaitan Israel di Laut Merah sejak November lalu untuk menyokong rakyat Palestin di Gaza yang kehilangan nyawa akibat perang Israel-Palestin. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.